Guna menjamin dan menegakkan akuntabilitas peradilan serta meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan peradilan, Pengadilan Negeri Batam bekerjasama dengan Universitas Putra Batam melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Batam pada Selasa 13 November 2018. Penandatanganan nota kesepahaman ini dalam rangka memberikan kesempatan melaksanakan praktik kerja bagi mahasiswa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di Kota Batam. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Batam, Syahlan, penandatanganan MOU ini adalah dalam rangka peningkatan status akreditasi karena persoalan akreditasi adalah mutlak harus dimiliki oleh semua fakultas di semua perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum. Pengadilan sebagai lembaga praktisi dan Universitas Putra Batam itu sebagai lembaga akademisi. Nah tentunya antara praktisi dan akademisi tentunya ingin menjalin suatu kerjasama dalam bagaimana mewujud pembangunan hukum, terutama juga memberikan tukar pikiran lah kita antara orang praktisi dengan orang teori akademisi, bagaimana badan peradilan itu menyelenggarakan badan peradilan, tentunya juga terkait dengan hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Syahlan juga menyatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kerjasama ini sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena MOU sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di samping untuk peningkatan status bagi fakultas itu sendiri, tetapi juga saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Acara penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Rektor Universitas Putra Batam yang disaksikan langsung oleh seluruh hakim dan pegawai kantor Pengadilan Negeri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal yang hebat melaporkan.